Ali itu memang keren pak orangnya, dia jagoan habis. Sampai-sampai Ali menyangka sudah tidak ada lagi yang bisa melawannya. Dia berkata, siapa lagi yang bisa melawan saya? Siapa lagi? Diungkar oleh Ali. Lalu apa kata Rasulullah? Ali, jaga diri, masih ada yang lain yang bisa mengalahkan kamu. Tapi siapa ya Rasulullah? Saya kan sudah umumkan. Baik, kamu pergi di balik bukit sana, nanti kamu akan temukan seorang lelaki, lawan dia. Coba lihat, kamu bisa nggak mengalahkannya? Penasaran Ali bin Abi Thalib, dia betul-betul persiapkan diri sesiap-siapnya. Kemudian dia pergi ke balik bukit itu. Pergi dia ke balik bukit itu. Bapak, dia temukan seorang ninja di sana. Seorang ninja, cuma matanya doang yang nampak. Semuanya dibalut, langsung berkelahi pak. Kelahi bebas, mulai dari tangan, kaki, sampai gulat macamnya. Sebentar saja Ali kalah. Lah percaya Ali, dia bisa kalah. Sebentar saja, satu dua kali gerakan Ali tersungkur, jatuh. Gak percaya dia. Kemudian dia coba lagi, kalah lagi, dia coba lagi, kalah lagi. Minta izin besok lanjut. Datang, besok datang lagi Ali. Nunggu lagi laki-laki ninja ini pak. Nunggu lagi, duel lagi, sebentar aja langsung tersungkur Ali. Kalah, kalah lagi, kalah lagi. Sampai 10 kali kelahi pak, kalah terus. Akhirnya Ali ngaku kalah. Saya mengaku, saya tidak akan sanggup mengalahkan engkau sampai kapanpun. Lalu, bisakah saya tahu siapa engkau? Dibukalah Rasulullah pak. Zile zile, zile zile yo alergial. Mile mile, mile mile pe maidan. Pentru tine, tine.